Salam, puji Tuhan. Kita kembali di dalam channel YouTube Eko Santoso TV. Itu kembali untuk membangkitkan iman Kristiani. Tema hari ini membangun mujizat Tuhan. Haleluya. Nah, kita baca di dalam Keluaran 14 ayat 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-Hahirot di depan Baal-Zebon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, di sini permasalahan yang sangat besar terjadi pada bangsa Israel, di mana bangsa Israel dikejar oleh segerombol pasukan Mesir yang dipimpin oleh Firaun, dan di depannya ada laut yang harus dia seberangi. Mundur dia mati dengan tentara Mesir. Di depan ada laut, mungkin juga ada buaya atau ikan hiu, kira-kira seperti itu. Maka berseru-serulah di situ. Dan apa yang dikatakan Musa, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Nah, ini sungut-sungutan orang Israel. Dia senang dengan perbudakan, senang dengan duniawi. Ya, padahal Musa dipakai Tuhan untuk membawa orang Israel menuju ke tanah Kanaan yang penuh susu dan madu, penuh penyertaan Tuhan, penuh berkat Tuhan. Nah, di situ terjadilah mujizat terjadi di dalam menyeberangi laut Tebereo, ya. Ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru dengan kepadaku, katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Luar biasa. Nah, di sini kebanyakan kita tidak tahu bahwa ada tongkat di tangan Musa. Di sini umat Tuhan kebanyakan tidak tahu ada penyertaan Tuhan senantiasa, baik pagi, siang, sore, dan malam. Ya, tongkat itu pertanda penyertaan Tuhan, ya. Sehingga kita bersungut-sungut akan masalah, sepertinya masalah itu lebih besar daripada kuasa Tuhan. Sepertinya masalah itu lebih dahsyat daripada mujizat Tuhan. Tuhan sanggup mengubah segalanya. Laut Tebereo diubah menjadi kering dan orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah, dan mereka musuh-musuh itu terhanyut oleh laut Tebereo itu. Nah, Bapak Ibu yang terhormat yang dikasihi oleh Tuhan, ada tongkat di tanganmu, ada Tuhan di hatimu, ada mujizat masih ada, ada kuasa Allah, ada kasih Allah. Bangunkan mujizat itu, ulurkan tongkat itu. Yaitu tongkat apa? Tongkat imanmu. Iman kepada siapa? Iman kepada si pembuat mujizat, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ya, bangkitlah, bangunkan mujizat itu. Mujizat itu ada, di penyertaan Tuhan itu ada. Hidupmu disertai oleh Tuhan, hidupmu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus masih ada mujizat, masih ada berkat, masih ada kuasa Tuhan. Terima kasih, inilah renungan singkat. Biarlah kita semuanya boleh membangunkan mujizat, karena ada tongkat iman di dalam hati kami, yaitu percaya kepada Yesus yang membawa mujizat itu, yang melahirkan mujizat itu dalam keadaan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom.